Menjadi investor tak hanya menaruh uang di pasar modal, properti, atau komoditas. Terjun langsung menjadi entrepreneur, menjadi pebisnis di sektor real juga tak kalah menjanjikan. Anda masih milenial? Jangan minder karena dianggap belum punya kontribusi kepada negara. Banyak kok kisah orang sukses karena merintis usaha sejak milenial. Investasi bisnis milenial, inilah tema Creative Money kali ini bersama saya Eliza Hasan. Dan saya sudah bersama narasumber saya yang keren-keren, ini milenial yang juga entrepreneur, ada Utari Oktavianti, co-founder Aruna, yang masuk dalam Forbes Under 30 Class of 2020. Nah, ini ada juga Hedar Alaidrus, ini adalah CEO Nasi Kulit Syurga. Ini syurga banget ya bagi pecinta kulit nih. Ini ada yang bilang bahwa ia adalah dewa kulit, pas banget nih, Mbak Utari dewa laut, Mas Hedar. Oh, ini adalah dewa kulit, dewa dan dewi bertemu di Berita Satu. Dan ini ada yang ketiga, ini juga ada Mas Muhammad Arif Rashid Hasan, Wasekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI yang juga Komisaris Bank Syariah Mandiri. Terima kasih kepada narasumber saya telah bergabung dalam Creative Money. Ini mungkin pertanyaan kunci untuk ketiga narasumber saya kali ini. Anda semua masih milenial, terbilang muda lah, tapi sudah mantap jadi pengusaha. Apa yang bisa Anda tularkan tentunya kepada pemirsa Creative Money? Kita mulai dari Mbak Utari dulu. Oke, kalau dari saya sih sebenarnya yang terpenting buat milenial itu gimana kita bisa punya tujuan hidup. Jadi kebanyakan milenial kan kadang masih galau nih, harus kemana. Jadi kuncinya adalah ketika memang udah punya mindset ingin jadi entrepreneur saat masih muda, ya mulai dulu aja. Salah-salah itu justru kesempatan kita waktu muda untuk bisa salah, terus mencoba gitu. Sehingga nanti kalau kita semakin melewati fase jadi milenial atau fase muda, kita udah bisa punya banyak pelajaran dan juga pengalaman. Jadi mumpung masih milenial, mulai dulu aja. Kalau salah, nanti lanjut cari lagi ide-ide lainnya ya. Seperti itu ya Mbak Utari ya? Iya, betul. Oke, kalau dari Anda, Mas Hedar? Sebenarnya hampir sama sih. Karena aku ngerasa di era milenial tuh karena media itu sangat gampang didapat. Jadi orang sangat gampang untuk membandingkan satu sama lain. Jadi karena dia nggak berani memulai, dia selalu membandingkan, oh kayaknya lebih bagusan kayak gitu deh. Aku lebih bagusan kerja, aku lebih bagusan bisnis apa. Tapi dia nggak mulai-mulai. Karena sebenarnya saat kita emang udah serius di satu bidang, itu bisa sih. Kalau kita upayakan sampai maksimal mungkin gitu. Serius di satu bidang. Oke. Dari Mas Arif seperti apa, Mas? Ya, saya pengen sebelum masuk ke situ pengen ngerespon dulu tadi ungkapan satir di awal Mbak ya, bahwa anak-anak milenial ini nggak ada kontribusi. Itu saya kira histori ya, karena kalau kita lihat sejarah sejak 1908 sampai hari ini itu anak-anak muda luar biasa perannya gitu ya. Jadi mengungkapkan sebuah hal yang ahistori itu juga menurut saya fatal gitu ya. Sehingga apa yang dibangun oleh Mbak Utari, Mas Haidar ya, dan saya kira banyak tuh pengusaha-pengusaha. Dan kalau kita lihat data ya dari 2015 misalnya jumlah pengusaha kita sekitar 2% dan sekarang di 2019 sekitar 3,1%, saya kira itu tidak lain adalah kontribusi dari teman-teman kelompok muda atau milenial gitu ya. Jadi menurut saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Utari, Mas Haidar, bahwa jangan takut memulai ya. Kalau banyak tuh pengusaha-pengusaha yang atau orang-orang yang sibuk dengan pertanyaan, saya mulai apa, kalau kata Bob Sadino ya, kalau kita habis di pertanyaan kapan mulainya gitu ya. Jadi kita mulai aja dulu, salah benar itu ya biasa aja buat pengusaha gitu ya. Tapi Mas Arif, kalau menurut Anda, kalau untuk menjadi pengusaha atau investor itu harus semudah mungkin gak sih? Iya, pastinya seperti itu ya. Kalau kita di HIPMI ya, atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia,
memang sejak awal kita ada apa namanya ketum kami sebelumnya yang sekarang kepala BKPM Bang Bahlil selalu bilang ada tiga jenis pengusaha kan, by nasib, by nasab, dan by design gitu ya. Jadi HIPMI ini mencoba untuk membuka jalan alternatif gitu ya, agar pengusaha itu by design gitu. Bagaimana kita membangun lingkungannya, bagaimana kita membangun jejaringnya, dan dari situ ya samalah pepatah ya, kalau kita berkumpul dengan pandai emas maka pandai besi, maka kita akan pandai besi, atau ngumpul dengan orang penjual parfum maka kita akan kebagian wangi juga. Jadi mungkin begitu juga yang kita bangun di HIPMI. Kita pengen bangun lingkungannya gitu ya, agar teman-teman yang tadi yang merasa kesulitan dan seterusnya itu ya masuk ke lingkungan itu, dan akan kita buat semudah mungkin mereka bisa belajar gitu di menjadi pengusaha gitu Mbak. Oke, kalau Mbak Utari sendiri, menurut Mbak Utari kalau untuk jadi pengusaha atau investor ini harus mulai dari atau sedini mungkin nggak sih? Karena kalau ngelihat Mbak Utari ini kan juga mulainya dari awal banget atau dari 2016 ya, dari kuliah ya? Ya, kalau saya bisa share kepada teman-teman yang mungkin masih sangat muda terus masih galau nih mau mulai bisnis atau enggak, saya malah akan kasih pesan untuk mulai sedini mungkin. Di era yang mana internet udah terbuka, orang-orang bisa akses semua data lebih luas, kesempatan untuk sukses lebih mudah itu jadi satu ajang terbuka untuk semua orang, nggak terbatas cuma orang di satu pulau tertentu, tapi di seluruh pulau di Indonesia ini semua punya kesempatan yang sama. Jadi dengan adanya era digital, kita mungkin sebutnya, justru semakin cepat bisa memulai, semakin cepat bisa belajar, dan mungkin bisa semakin cepat untuk sukses gitu. Tapi pasti akan ada fase gagal yang dialamin. Tinggal gimana kita bisa terus coba, ketika ada salah dicoba lagi atau cari solusi-solusi lain gitu. Oh, oke, okay, baik. Jadi memanfaatkan sebenarnya dari perkembangan teknologi juga yang ada saat ini. Kalau ada Mas Hedar, ini baru panas-panasnya terjun ke dunia bisnis setelah mengambil, koreksi bila saya salah, Master of Business-nya atau seperti apa nih Mas? Saya bisnis mulai dari S1 sih waktu kuliah juga, mulai dari semester 3 mulai bisnisnya. Jadi cuma aku ngambil S2 itu karena tujuannya untuk memperkaya ilmu aja sih di sana, yang bisnisnya, tujuannya di sana malah. Ini padahal S1-nya bukan bagian bisnis ya, kalau saya nggak salah jurusannya ya? Iya, jurusan teknik. Tapi kenapa aku mulai dari F&B juga karena waktu kalau boleh cerita sedikit, waktu aku ngambil teknik industri dulu, salah satu dosen pembimbing itu menjelaskan waktu saya tanya, sebenarnya teknik industri itu apa ya Pak? Gitu kan? Dia ngasih analogi bahwa gini, teknik industri itu kamu tahu kan, kalau seumpama kamu mungkin bisa buat satu nasi goreng enak gitu kan, tapi kamu belum tentu bisa bikin 100 nasi goreng sekaligus enak gitu kan. Nah, teknik industri itu yang ngebuat bikin 100 nasi goreng sekaligus enak. Nah, jadi dari awal aku masuk kuliah, dari dosen saya udah kasih jualan makanan, jualan nasi goreng kayak gitu jadinya. Jadi ke mindset lah dari mulai S1 untuk dikenal bisnis F&B. Oke, sampai sekarang akhirnya kepikiran untuk bikin si surga itu ya, nasi goreng surga. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Mbak Utari, Mas Hedar, dan juga Mas Arief, usai jeda. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, baru mengupas lapisan atas investasi bisnis milenial. Tetaplah bersama kami dalam Creative Money.
Anda masih menyaksikan Creative Money terkait dengan investasi bisnis milenial. Nah, ini kalau saya kembali ke Mas Hedar dan juga Mbak Utari, ini pembunuh bisnis nomor satu adalah tidak adanya kebutuhan pasar untuk produk dan juga jasa. Nah, bagaimana Anda berdua menciptakan pasar untuk produk Anda dan tentunya di era pandemi ini? Mbak Utari. Oke, jadi yang pertama memang betul, kunci dari satu bisnis adalah kita bikin sesuatu yang dibutuhkan pasar. Jadi jangan bikin sesuatu yang tidak menyelesaikan masalah yang ada di pasar. Jadi usahakan bisnis yang kita buat itu menyelesaikan solusi yang ada. Nah, kalau dari saya sendiri, terutama ketika pandemi, kami melihat potensi orang-orang untuk konsumsi seafood itu lebih tinggi. Jadi memang kebutuhan akan protein, makanan yang lebih sehat itu semakin tinggi. Jadi kalau dulu awalnya bisnis di Aruna sendiri, kami kebanyakan ekspor produknya, itu kemudian kami mulai buka kesempatan untuk di market domestik. Dan ini jadi salah satu cara juga untuk membantu masyarakat Indonesia supaya bisa konsumsi seafood langsung dari nelayan. Dan itu yang kita lakukan selama masa pandemi, dan ternyata itu menghasilkan hal yang positif gitu. Bukan cuma untuk bisnis, tapi juga untuk ekosistem nelayan, terus juga untuk konsumen atau bisnis-bisnis terkait yang relate ke seafood khususnya. Jadi tinggal gimana kita bisa melihat peluang di setiap kondisi, meskipun itu di dalam kondisi kritis sekalipun. Kita kan bilang COVID ini kondisi kritis ya, jadi kita tetap harus melihat peluang, kemudian memastikan kalau kita bisa ngasih solusi dari masalah-masalah yang ada. Dalam kata lain, dalam pandemi ini berarti Aruna menambah pasar baru dong, biasanya ekspor dan gini malah membuka pasar domestik, sebenarnya seperti itu ya Mbak? Ya, betul. Oke. Baik. Anda sendiri Mas Hedar seperti apa? Kalau kita sendiri di Nasi Kulit sih, waktu awal pandemi memang kita ngalamin ke penurunan yang sangat drastis ya. Seperti pada umumnya kita emang ngebuat semua jadi yang ada frozen segala macam. Cuma yang kita lakuin di strategi waktu kemarin pandemi, kita ganti relokasi titik-titik strategis kita. Kan lokasi titik-titik kan biasanya banyak yang di perkantoran, kampus segala macam, kita ganti ke residensial. Jadi supply chain-nya kita rubah semua arahnya dari yang tempat perkantoran sampai yang residensial di Jakarta maupun di kota-kota lain. Kita geser ke sana karena marketnya berpindah dari dia ngekos, dari dia di apartemen, akhirnya balik lagi ke rumah di sana. Jadi kita rubah untuk skema supply chain management-nya. Oke, berarti ada perubahan strategi bisnis juga di kala pandemi ini ya. Oke, Mas Arief, kalau sejauh ini di pandemi ini bagi tentunya bagi para anggota HIPMI sendiri, seberapa besar sih ini dampak pandemi ini bagi bisnis para anggota HIPMI? Ya, sebelumnya tagline di HIPMI kan pengusaha pejuang pengusaha ya Mbak. Jadi benar-benar tentu kalau ditanya dampaknya seperti yang juga disampaikan Mas Hedar di awal pandemi agak shock juga ya teman-teman. Itu banyak yang nggak sesuai prediksi semua kan ini kan. Jadi di awal itu, tapi alhamdulillah kondisi itu nggak berlangsung lama ya, karena tadi mungkin karena tagline di awal tadi itu pengusaha pejuang pengusaha, sehingga teman-teman itu gimana mereka bertahan itu mereka akan sekreatif mungkin ya. Dan alhamdulillah setelah 2-3 bulan setelah itu teman-teman sudah mulai berangsur-angsur pulih kembali ya. Dan beruntungnya kita juga pemerintah sangat suportif ya dengan beragam kebijakan-kebijakan yang sangat membantu pemerintah ya di perbankan dan seterusnya. Jadi dan kami juga selalu teringat apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa pandemi ini sebenarnya momentum untuk membajak krisis ya. Terbukti dengan pasar yang selama ini mungkin kita cari kemana-mana gitu ya, ternyata di keluarga besar HIPMI pun pasar itu sangat tersedia besar gitu ya. Jadi mungkin kita selama ini melihat sesuatu yang besar di luar sana, tapi ternyata setelah kita kondisi lockdown dan lain-lain, alhamdulillah teman-teman itu malah memanfaatkan jejaring yang sudah terbentuk dari Sabang sampai Merauke itu gitu. Jadi alhamdulillah itu sih Mbak, bahwa pandemi ini menyisakan duka ya, saya kira ya sudah pasti ya, tapi di sisi yang lain juga dia meninggalkan terlalu banyak hikmah gitu ya, khususnya untuk bagaimana persatuan kita secara bangsa Indonesia ini. Kita
sangat saya juga kebetulan sejak bulan Maret tuh terlibat sebagai relawan ya. Sekarang hampir tiap pekan HIPMI diundang untuk jadi narasumber di gugus tugas ya, bagaimana pola teman-teman untuk bisa beradaptasi dan seterusnya gitu. Jadi alhamdulillah sih kita bertahannya itu oke, di satu sisi pemerintah juga sangat suportif gitu ya untuk membantu kita semua gitu untuk bisa sama-sama keluar dari pandemi ini. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Utari. Mbak Utari, ini kalau kita lihat dari bahasa Sanskerta ya, atau Aruna dalam bahasa Sanskerta kan berarti dewa laut. Nah, ini Mbak Utari sendiri bagaimana sih bisa menarik investor tentunya untuk ikut mendanai si dewa laut ini? Oke, jadi memang kalau Aruna sendiri kami itu punya satu misi kalau kita ingin menjadikan laut itu sebagai sumber kehidupan yang lebih baik buat semua. Kemudian kita juga ngelihat kalau Indonesia ini kaya banget lautnya, 70% kita wilayahnya laut, otomatis potensi perikanannya juga banyak. Yang ini berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat pesisir. Jadi awal mulanya dari sana dan kita punya visi waktu di 2016 itu untuk bikin ini jadi lebih real, jadi lebih berdampak gitu. Jadi bukan cuma bisnis teknologi tapi berdampak. Dalam perjalanannya mencari investor, Aruna nggak langsung semudah itu dapat investor. Tentu di awal kami ada yang melakukan mungkin kalau di startup istilahnya kami bootstrapping. Kami mendanai bisnisnya sendiri seperti misalnya melakukan banyak hal lah, project-project untuk bisa bikin bisnis ini tetap jalan. Sampai kita punya yang namanya semacam pembuktian, jadi sudah ada punya 1-2 customer, kemudian udah ada kebutuhan untuk ekspansi lebih besar, di momen itulah kami membuka kesempatan untuk investor bisa bergabung. Jadi perlu diperhatikan sih untuk beberapa teman-teman yang mungkin merintis startup, ini bukan soal ajang pencarian investor. Tapi menurut saya bikin startup atau bikin bisnis ini adalah soal bikin bisnis kita bisa sustain, profitable, bisa buka lapangan pekerjaan, dan kalau memang mau bikin bisnisnya jadi lebih besar, saat itulah kita butuh investor. Jadi kadang tuh suka ada pemberitaan atau apa kan yang menyatakan, oh startup itu adalah soal cari investor sebanyak-banyaknya, nanti habis itu udah sukses gitu. Padahal parameter suksesnya bukan itu. Tapi apakah bisnisnya sustain, bisa berkepanjangan, nanti investor akan datang sendiri kalau memang bisnisnya mungkin dilihat menarik, termasuk juga potensinya. Oke, menarik ketika Anda katakan jangan mengejar investor. Nah ini kalau dari Mas Hedar sendiri, awalnya gimana modalnya Mas Hedar? Apakah Anda mencari investor dulu terus baru mulai atau gimana? Mulai dulu dengan dana seadanya? Iya, hampir sama sih dengan Mbak Utari. Kalau yang di istilah startup bootstrap tadi ya, kita ngelakuin itu juga. Kita pertama buka di Jogja dengan beberapa outlet, ternyata abis itu kita mau expand ke Jakarta. Ternyata dengan banyaknya outlet di Jogja itu nggak ngaruh sama di Jakarta, karena kita memulai lagi dari nol di sana. Kita yaitu, kita udah naik sendiri semua dengan kas kita seadanya. Ternyata kita udah bisa pembuktian sampai kita bikin beberapa outlet, abis itu baru kita buka open yang kerjasama investor untuk masuk ke outlet-outlet tersebut. Tapi sama, kuncinya pembuktian dulu bahwa kita bisa balik modal berapa lama, gimana strategi kita, gimana sama marketnya, sebagus apa sales kita, baru itu bisa memancing investor untuk datang. Gitu. Oke, baik. Nah ini kita akan lanjutkan perbincangan ini terkait dengan bagaimana sebenarnya memulai investasi bisnis. Tetaplah di Creative Money.
Ya, pertanyaan terbesar orang yang baru mau memulai bisnis adalah mau mulai dari mana? Nah, bagaimana menentukan playing field Anda? Ini dia kita tanya sama narasumber kita, masih ada Mbak Utari, Mas Hedar, dan juga Mas Arif. Nah, ini Mas Hedar ini kan kalau kita lihat ini dari Jogja ya. Nah, ini kan nasi kulit surga ini bercita-citanya mendunia. Nah, kini kalau saya tidak salah sudah ada 35 outlet ya di seluruh Indonesia ya, Mas ya? Betul ya? Udah 40, Mbak. Alhamdulillah ya. Wow, okay. Sudah 40, sudah lebih lagi. Nah, ini gimana sih Anda memulainya? Tentu ada jatuh bangunnya juga pastinya di awal-awalnya. Bahkan kalau tidak salah sempat bikin kampung Arab, kampung Jawa ya? Masih sih, kampung Arab, kampung Jawa itu masih ada di Jogja gitu kan. Tapi kalau bisnis nasi kulit sendiri itu malah jauh dari luar rencana sebelum dengan cara aku sebelum-sebelumnya mulai bisnis ya. Jadi nasi kulit itu malah bisnis yang dilakuin secara iseng-isengan tanpa ekspektasi apapun gitu kan. Karena kita ngerasa bahwa produk kulit itu kita masuk ke Blue Ocean ya, karena waktu itu belum ada saingan-saingan atau brand-brand lain yang jualan kulit sebagai main course utamanya dalam F&B. Nah, kita coba itu dengan model sangat seadanya karena kita jualan di tenda waktu itu. Kita coba jualan di tenda, ternyata waktu itu dengan target jualan yang kecil sebenarnya. Yang penting ini nggak akan ganggu bisnis utama kita gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu jalan, ternyata itu tanpa sadar bahwa bisnis itu tuh menjawab suatu problem masalah makanan. Ternyata dulu orang mencari kulit itu susah, tapi waktu kita buat ini itu sebagai salah satu menu utama untuk kulitnya aja, ternyata itu demand-nya banyak banget gitu kan. Demand-nya banyak banget, akhirnya dengan itu ya udah kita tandanya kalau udah over demand nih kita harus buka nih sebanyak-banyaknya. Akhirnya kita buka mulai cabang-cabang itu ya sampai sekarang itu. Kayak gitu sih, Mbak. Ide tapi kulitnya itu dari mana sih, Mas Hedar? Kenapa akhirnya memutuskan untuk menunya nih kulit? Kalau awalnya sih sebenarnya kita nggak ada niat untuk bikin kulit ya. Awalnya itu kita mau masak ayam, mau jualan ayam. Waktu proses pembuatan ayam itu kita sambil beli kulit digoreng, maunya mau dicamil sendiri buat apa snack selama masa percobaan makanan gitu. Tapi waktu kita coba ternyata enak, kita baru sadar bahwa kulit ini kita nggak akan head to head sama orang jualan ayam karena kita mainnya di kulit gitu kan. Dan kulit itu menjawab orang-orang yang ngabisin makanan kulitnya di akhir gitu kan. Oh, berarti masih punya nih market situ, tapi kita belum tahu waktu itu kalau market itu sebesar ini ya. Akhirnya kita coba, oh kalau kita mainnya jualan dari nasi kulit bukan nasi ayam gitu kan, tandanya kita masuk ke Blue Ocean Strategy ya, kalau di itu biasanya istilahnya. Ya udah kita coba di sana, kayak gitu, Mbak. Oke, baik, berawal dari yang tenda, sekarang udah 40 ya outletnya, luar biasa. Oke, nah ini Mbak Utari, bagaimana sih hingga Anda bersama dua teman yang menggagas Aruna ini bagaimana akhirnya bisa punya ide pingin bikin Aruna deh, ini terinspirasi dari mana? Apakah memang dari lingkungan tempat Anda dibesarkan di Kampung Baru Balikpapan, Kalimantan Timur? Mbak Utari? Jadi benar, kami itu dulu teman kuliah, kemudian saya itu asal daerahnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur, salah satu daerah pesisir di Kalimantan Timur. Keluarga saya itu memang paman adalah salah satu ketua kelompok nelayan, tapi sudah pensiun. Kemudian saya kuliah itu ambil jurusan IT, di sana ketemu lagi satu orang teman yang asalnya dari Indramayu dan Karawang, dan ketemu satu teman yang sangat suka bikin aplikasi sama apps lah, semua di appsin sama dia gitu. Jadi akhirnya kami ketemu, diskusi, dan waktu itu kami bilang kenapa kita nggak bikin satu teknologi dulu yang bisa solve masalah di pesisir. Karena waktu itu kami di Bandung itu susah banget dapat ikan segar. Ya waktu itu sesimpel pengen menyelesaikan masalah pribadi dulu. Ini pengen dapat ikan segar. Dari situlah kita mulai research, aplikasi pertamanya diimplementasi, dicoba dulu di Jawa Barat. Kemudian habis itu kita coba lagi di tempat saya sendiri di Balikpapan. Dan samalah seperti Mas Hedar tadi juga, nyoba di satu titik dulu sampai ternyata itu berhasil. Kemudian kita lihat demand-nya juga besar, berarti ini udah satu pertanda kita perlu duplikasi ke lebih banyak tempat. Sampai sekarang Aruna udah ada di 31 titik dari Sumatera sampai di Raja Ampat Papua. Jadi itu titik-titik yang melakukan pemberdayaan kepada nelayan, kemudian menghubungkan kepada market dengan teknologi yang kita punya. Susah nggak sih, apalagi teknologi kan pada saat itu juga di 2016 juga agak belum secanggih sekarang, bisa dibilang seperti itu. Betul-betul, jadi memang waktu awal saya datang ke paman saya sendiri aja terus bilang,
mau bantu jualin produknya via online, dia nggak percaya sih. Siapa yang mau beli ikan pakai aplikasi? Nggak ada gitu. Orang kalau mau beli ikan ya dia datang gitu. Emang agak susah mengedukasi di awal, tapi balik lagi, kalau kita mulai dari hal paling kecil dulu, kemudian berhasil di sana, nanti proses learningnya dapat, baru kita bisa duplikasi ke tempat lain. Jadi waktu itu kami juga sama, kami coba dulu di satu titik, kemudian kita pakai, terus kita learning, baru duplikasi. Oke, baik. Mas Arief, ini bagaimana sebenarnya anak muda menemukan playing field mereka masing-masing dalam wirausaha, Mas Arief? Saya mungkin karena lahir besar di iklim organisasi ya, jadi memang kemampuan berjejaring itu yang mungkin sampai hari ini jadi nilai plus lah saya mungkin dan teman-teman ya. Dan dengan jejaring ini sebenarnya tadi ya, di awal kan kita sudah ngomong tuh memulai bisnis itu ya nggak usah takut gitu ya. Jadi kalau ibarat HIPMI ini ibaratnya semacam konglomerasi perusahaan gitu ya Mbak. Jadi memang untuk belajar bisnis di semua flying field itu menarik gitu. Dan pada satu titik kita akan ketemu di sini, misalnya passion kita, misalnya saya yang lahir latar belakang saya dokter gigi ya, kemudian S2 S3 saya juga kebijakan kesehatan gitu ya, akhirnya saya pengen masuk tuh karena merasa bahwa kok pemain di industri kesehatan ini dari hulu ke hilir ini orang-orang yang nggak ngerti kesehatan misalnya. Akhirnya saya kemudian mencoba untuk membangun klinik ya, dan seterusnya lah beberapa jenis usaha yang lain. Kemudian saya karena hobi makan durian gitu ya, dan kemudian ada kesempatan juga untuk bisa impor juga ekspor durian, akhirnya saya lakoni juga gitu. Kemudian yang lain misalnya pendidikan atau conference gitu ya, kita kan juga punya bisnis IO dan seterusnya lah. Jadi karena sebenarnya latar belakang pendidikan, kemudian hobi ya, dan saya kira passionnya kita cinta, karena kan pekerjaan itu kan kita harus cinta sama pekerjaan kan. Jadi menurut saya dengan kita cinta terhadap sesuatu itu yang membuat atau menjadikan kita akan bisa memilih pilihan yang terbaik gitu. Oke, berarti kalau dibilang mau menentukan playing field-nya ya berarti balik lagi ke diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh sukanya apa ya sebenarnya, atau dari latar belakang pendidikan kita itu juga bisa, hobi kita juga bisa, terus mungkin masalah pribadi juga tadi juga bisa ya, butuhnya ikan segar, akhirnya jadi deh kayak Mbak Utari dan teman-teman. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, dan pemirsa bagaimana mengembangkan bisnis terus bertumbuh. Tetaplah di Creative Money.
Ya, Anda kembali bersama kami dan saya masih bersama dengan Dewa Kulit, ada Mas Haidar Alaidrus dan juga Mbak Utari Sang Dewi Laut, serta ada Mas Arief, dokter gigi ya, yang belok ke dunia wirausaha. Ini Mas Arief masih buka praktek dokter gigi, Mas Arief? Saya punya klinik gitu, tapi sejak 2012 udah ya jadi dokter gigi udah enggak lah gitu. Tapi biar orang percaya kalau saya dokter gigi, punya klinik akhirnya. Baik. Ini kalau dilihat selain investasi dalam bentuk modal, Mas Arief, apalagi sih sebenarnya kalau kita berbicara bisnis, yang dibutuhkan pebisnis untuk menumbuhkan usahanya agar bisa bertahan jangka panjang tuh apa aja sih, Mas Arief? Jaringan sih Mbak ya. Kalau aku ya tadi ya, karena berangkatnya dari latar belakang itu ya, saya malah militan di organisasi lah ya, di HMI, di Dewan Masjid, ya belakangan di HIPMI gitu. Jadi memang bahkan saya beberapa membangun usaha itu tanpa modal gitu ya, karena misalnya saya punya jaringan pasar gitu ya, kemudian ada teman yang pengen merintis usaha ke situ ya, saya bantuin tuh mempermudah izin segala macam gitu ya, akhirnya ya kita bareng-bareng buat usahanya gitu. Jadi memang selain modal penting ya, tapi saya kira itu bukan satu-satunya. Yang menurut saya juga paling krusial ya kemampuan berjejaring itu ya, bagaimana kita punya kawan di banyak tempat itu juga yang menurut saya bisa menjadi peluang gitu buat kita merintis sebuah usaha gitu Mbak. Oke, networking berarti di situ ya Mas ya. Arief ya. Oke, nah kalau Mbak Utari dan juga Mas Haidar, ini bagaimana Anda menciptakan value sekaligus membangun brand untuk produk jasa Anda? Kalau dari saya setuju tadi sama Mas Arief, kalau networking itu sangat penting. Kalau kata Steve Jobs, connecting the dots, itu sering banget kejadian juga di kami di Aruna. Dan ketika kami juga ingin membangun satu brand, itu juga kami lakukan. Jadi bukan brand itu bukan cuma dibangun dari foundersnya aja, tapi yang kedua terpenting adalah dibangun dari sisi tim. Ketika bisnis sudah terbentuk, maka kan kita punya visi dan misi. Nah, gimana caranya visi misi kita ini bisa dirasakan sama semua tim yang bergabung di dalam bisnis kita. Nah, dari situlah brand itu bisa terbentuk. Jadi bukan cuma dari misalnya marketing kit yang kita buat atau misalnya promosi yang kita buat, tapi juga semua stakeholder yang ada dalam bisnis ini paham ini bisnis seperti sebuah kapal gitu. Mau dibawa kemana, tujuannya kemana, dan orang-orang di dalamnya tahu harus bertindak seperti apa. Nah, dari situ brandnya bisa kita komunikasikan dengan baik juga. Oke, jadi kalau tadi ya, membangun brand itu apa berarti mengenalkan dulu produk kita ke dalam ekosistem kerja, lalu dengan secara sendirinya itu akan membuat kita membangun brand-brand itu keluar. Bisa dikatakan seperti itu Mbak Utari berarti? Ya, betul. Oke, baik. Mas Haidar? Hampir sama sih Mbak, aku konklusi terakhir juga, hampir sama semuanya. Soalnya sama sih, kita sebelum kita nunjukin brand itu atau produk itu atau jasa itu keluar, kita sendiri emang harus sudah tahu dan suka sama produk itu sendiri. Saat kita dan tim kita memiliki komunikasi dan visi yang sama tentang produk hal itu, jadi saat kita menjalankannya akan jauh lebih mudah, terutama dibantu dengan koneksi yang pas ya. Karena dari zaman kuliah, saat itu pun juga isinya malah banyak kan keliling-keliling gitu, cari teman di mana-mana, karena jaringan itu ternyata sangat membantu banget, bukan sekarang tapi bisa bertahun-tahun lagi segala macam, karena ya ilmu itu malah banyak kan dapetnya dari luar daripada kampus gitu kan. Dari cerita mereka, dari kisah mereka segala macam, itu yang sangat membantu kita untuk jauh bisa berkembang sampai sekarang gitu. Oke, nah ini cukup menarik ketika Anda bilang bahwa ilmu, mungkin ilmu terkait dengan bisnis ini mungkin didapatnya tidak hanya dari kuliah atau kampus saja, tetapi juga dari networking, dari teman-teman, dari pergaulan. Nah, ini yang mungkin yang bisa masuk, mungkin masukan dari Anda Mas Haidar dan juga Mbak Utari dan juga Mas Arief, apa sih atau sejauh mana pengetahuan atau keterampilan yang didapat kita selama kuliah atau bergaul ini berpengaruh dalam pengembangan bisnis, Mas Haidar?
Kalau saya sih hampir mungkin 80% ya, itu dari malah dari pergaulan ya, dari koneksi, dari komunitas segala macam. Karena kita kuliah itu lebih spesifik sama satu bidang gitu kan. Tapi saat kita di satu komunitas misalnya HIPI misalnya gitu kan, itu dari sana ada puluhan, ada ratusan orang atau ribuan orang yang jenis usahanya beda-beda, dan dia akan cerita bagaimana dia gagal ataupun bagaimana dia berhasil. Jadi dalam satu waktu kita bisa mendapatkan cerita itu atau pelajaran itu yang sangat langsung bisa jadi rangkuman. Jadi kita nggak ngelakuin hal yang kesalahan dua kali gitu kan. Dan itu saya ngerasa itu malah hal yang paling penting sih, berjejaring itu hal yang paling penting kalau di era sekarang sih. Jadi belajar dari kesalahan teman-teman ya, sebenarnya seperti itu ya. Oke, Mas Arief, nah Anda ini bagaimana Mas Arief? Apalagi Anda dari HMI terus ke HIPMI, ini kan juga banyak banget nih komunitasnya pasti. Iya, jadi satu value yang selalu aku tekanin juga ke teman-teman sih. Nah, apa sih dampak dari yang kita pengen buat ya, dari sesuatu entitas bisnis ya. Misalnya tadi apakah sekedar membuka lapangan pekerjaan, tentu itu penting ya. Tapi apalagi misalnya value yang lain. Nah, itu yang selalu saya bersyukur punya banyak kawan itu, karena banyak kepala, banyak pikiran itu kan semakin beragam ya, pilihan-pilihan diferensiasi produknya gitu Mbak. Jadi memang jejaring, punya banyak kawan itu memang sangat-sangat menolong sih. Saya jujur aja ya, kalau latar belakang pendidikan kan memang ya kita dibentuk jadi dokter gitu ya, yang melayani orang di rumah sakit, ke rumah sakit dan seterusnya. Tapi setelah kita pikir-pikir, setelah kita berjejaring, loh kok kita ini malah misalnya dipekerjain sama orang yang, atau diatur sama orang yang mungkin gak ngerti soal kesehatan gitu kan. Akhirnya dari situ kita punya keberanian untuk bisa masuk ya, kita cari teman yang pengen bangun klinik atau keluarga gitu ya, kemudian kita coba bukain jejaring ya, teman-teman juga yang, karena awal masuk ke Jakarta ini misalnya saya bareng teman-teman dokter, banyak tuh teman-teman yang setelah mereka 2-3 tahun gedein klinik ya di Bekasi, di Jakarta, khususnya teman-teman yang dari Unhas ya, tapi 2-3 tahun mereka kapan aja bisa dikeluarin gitu ya, kemudian gak ini. Akhirnya dari situ aku bilang, loh kok ini mereka yang bangun, kemudian mereka juga nggak punya kuasa apa-apa gitu ya terhadap gimana keberlangsungan usaha ini. Dari situ saya belajar gitu ya, bagaimana akhirnya mengajak teman-teman yang sudah sukses membangun klinik segala macam ini, dan kemudian mencoba share saham ke mereka agar mereka juga punya tanggung jawab gitu ya, dan nyariin orang yang misalnya bisa, yang punya modalnya. Jadi di situ sih Mbak, jadi jejaring yang kita miliki atau kawan banyak itu sangat luar biasa membantunya kita untuk membangun usaha ya, walaupun tadi ya misalnya pahit-pahit kita nggak punya modal pun, tapi dengan punya banyak kawan saya kira itu akan sangat menolong kita gitu buat memulai usaha. Oke, baik, ada value lain di situ. Dan ini kayak sama kalau kita dengar Mbak Utari, Aruna sendiri kan value-nya adalah mensejahterakan nelayan agar mendapat fair trade ya. Kalau di kami mungkin alasan untuk memulai bisnis ini lebih ke pertama masalah pribadi dulu. Jadi melihat ada satu masalah yang kita rasain, kalau misalnya orang-orang yang datang dari pesisir itu bahkan ada risetnya yang menyatakan kalau 25% kemiskinan di Indonesia dikontribusikan dari pesisir. Padahal itu kaya banget sama laut. Jadi lebih ke problem itu yang kita lihat, sampai akhirnya kita berpikir, wah ini harus dimulai. Tapi kalau tadi nyambung sedikit soal pertanyaan gimana kita kampus mendukung ekosistem kita, dulu kebetulan di kampus kami itu ada semacam inkubator bisnis. Jadi ketika kami bilang kami ingin bikin bisnis, justru ada ekosistem lain di luar pelajaran kampus yang memfasilitasi kami supaya kita bisa nih riset lebih dalam bisnisnya. Salah-salah dulu nggak apa-apa, dikasih mentor gitu. Dan dengan adanya bantuan itu, kami yang dulunya nggak punya pengalaman bisnis itu sedikit terbantu. Jadi dari situlah kami punya mentor, kami belajar, dan kami mulai trial dan error proses bisnisnya sampai sekarang. Oke, berarti ada mentor yang memang akhirnya menjadi salah satu pembimbing untuk berhasilnya suatu usaha juga berarti ya, Mbak Utari? Betul, jadi mentornya tergantung bidang masing-masing. Kalau mau belajar finance, cari mentor finance. Dan mungkin nggak harus ditemukan di inkubator bisnis, di jejaring, atau bahkan di media sosial. Sekarang udah lebih mudah kalau pengen cari untuk sekedar sharing gitu, menanyakan informasi dan pengalaman.
Oke, baik-baik. Nah, ini kita akan masuk pada sesi terakhir di mana bagaimana tentunya tips bagi para narasumber saya. Sesaat lagi, tetaplah di Creative Money. Ya, pemirsa, kita ada di penghujung program Creative Money, investasi bisnis untuk milenial. Nah, ini saya kembali ke Mas Hedar dan juga Mbak Utari. Ini kalau terkait dengan visi bisnis Anda ke depan itu seperti apa sih, Mbak Utari? Oke, jadi kalau di Aruna sebenarnya tadi visi kami itu menjadikan laut sebagai tempat kehidupan yang lebih baik untuk semua, bukan cuma masyarakat pesisir, tapi sebenarnya kami tuh punya mimpi yang lebih besar. Aruna itu awal terbentuknya timnya bukan di 2016, tapi di 2015 timnya terbentuk, PT-nya jadi di 2016. Kita ingin 30 tahun setelah Aruna berdiri, kita udah mengkontribusikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia. Kenapa 30 tahun? Karena itu di 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi mudah-mudahan sih dengan progres kita sekarang, kita terus-terusan jalan sehingga nanti di 100 tahun Indonesia merdeka, mungkin Indonesia juga perikanannya udah dikenal bukan cuma di Asia, tapi juga di seluruh dunia gitu. Oh, oke. Jadi lebih luas lagi ya, seperti itu ya. Kalau Anda, Mas Heda, apa visi ke depan ya? Iya, hampir sama ya. Kita adalah makanan tradisional ya. Karena kita makanannya bukan yang kekinian yang pakai apa tepung mozzarella segala macam, tapi kita balik lagi makanan rumah ya. Kita pengen sadar bahwa makanan kita itu yang kayak kita pulang ke rumah, kita balik lagi ke makanan itu, dan semua masalah kita yang kita alamin sekarang saat kita mulai dari Jogja, besar di Jogja, masuk ke Jakarta, kita baru mulai lagi dari nol gitu kan. Dan ternyata itu banyak banget orang yang ngalamin hal yang sama. Baik itu dari industri makanan atau maupun industri-industri lainnya. Jadi karena Jakarta adalah sebagai sentrisnya Indonesia, itu melambangkan bahwa kita bisa jalan di Jakarta, berarti bisa jalan secara nasional. Nah, karena itu kita masih punya mimpi untuk bisa kolaborasi besar, aktivasi besar sama seniman, budayawan Indonesia untuk bisa masuk di kota-kota itu sampai akhirnya kita bisa kurasi dan masuk ke Jakarta. Kita lagi ada rencana itu, dan kita udah mulai kolaborasi sama beberapa seniman, budayawan, karena kita ngerasa bahwa makanan kita makanan tradisional, jadi itu kita harap pada akhirnya itu akan jadi warisan
budaya makanan di sana. Jadi kita kolaborasi ini itu kita akan buatin brand activation-nya juga, aktivasi acaranya juga gitu kan, untuk kolaborasi dari bentuk produk, sales ataupun itu ya. Nanti kita akan keliling Indonesia. Ya, rencananya kita mulai dari Jogja, Bali, Bandung, Makassar juga ada apa Balikpapan, dan pada akhirnya kita akan masuk ke Jakarta. Kayak gitu sih, Mbak. Oke, baik. Mas Arief, ini apa sebenarnya mimpi Anda untuk wirausaha muda? Kalau kita ya, aku secara pribadi memang sejak awal ya kembali ke prinsip kemanusiaan kita ya, bahwa sebenarnya manusia yang terbaik itu adalah manusia yang punya banyak manfaat gitu buat orang lain. Nah, tentu ini yang kemudian juga kita coba dorong ke organisasi dimanapun ya, termasuk di HIPMI ya, gimana agar tentu HIPMI ini semakin memperluas jangkauannya, semakin mengajak, karena program kita sejak beberapa tahun kemarin kita sudah mulai masuk, ada HIPMI Goes to Kampus, ada HIPMI Goes to Pesantren gitu ya, HIPMI Goes to School gitu. Jadi kebermanfaatan ini yang terus menerusan kita kita dorong gitu ya, agar angka ideal misalnya 14% pengusaha di untuk bisa menjadikan Indonesia maju ini bisa terwujud gitu kan. Kan gapnya masih terlalu gede tuh, sekitar 10-an persen, Mbak. Jadi nah, bagaimana HIPMI agar terus bermanfaat ini ya, tentu agar terus melahirkan banyak pengusaha-pengusaha baru ya, yang kemudian juga semakin memperluas lapangan pekerjaan dan lain-lain. Oke, baik. Terakhir, tips investasi bisnis milenial ini atau anak muda yang juga sekaligus menjadi closing statement dari Anda, Mbak Utari. Ya, untuk teman-teman mungkin kaum millennials, yang penting adalah berani mulai mencoba dulu sesuatu, termasuk bisnis juga. Kemudian investasi terpenting untuk milenial bukan cuma di bisnis. Menurut saya investasi terpenting milenial adalah di diri sendiri. Gimana kita berinvestasi dari pengalaman, dari sisi pengetahuan, ikut pembelajaran, mumpung sekarang era digital itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan memulai investasi di diri sendiri, kita akan bisa mulai investasi di bisnis maupun investasi di, betul-betul investasi gitu di perusahaan lain. Jadi itu sih pesan saya, mudah-mudahan bisa diimplementasikan sama teman-teman millennials dimanapun. Oke, baik. Dari Anda, Mas Haidar. Kalau dari saya melanjutkan dari Mbak Utari, komunikasi sih, karena saat kita bisa berjejaring dengan banyak orang, komunikasi itu hal yang sangat penting. Komunikasi itu bahasa saat kita bisa mengerti apa yang diharapkan orang lain. Saat orang lain itu tidak nyaman dengan kita, kita harus tahu juga kapan kita harus stop saat berbicara, karena komunikasi itu kayak awal dari segalanya untuk bisnis di aku sendiri ya. Yang kedua, kita berkolaborasi sih sekarang, karena kita udah bukan zamannya untuk baju sendiri-sendiri, tapi berkolaborasi untuk dapatkan hasil yang lebih besar, kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Dan yang terakhir dari Mas Arief. Aku nambahin aja dari Mbak Utari dan Mas Haidar, saya kira sudah sangat komplit tadi di tengah dan di ujung ya, tapi di awal mungkin niatnya gitu ya, Mbak, karena menurut saya tanpa niat yang luhur gitu ya, kita pengen apa sih, menebar kemanfaatan, kita pengen membuka lapangan pekerjaan, saya kira itu kan niat yang luhur. Tadi Mbak Utari pengen mendorong agar kita sebagai negara maritim itu bisa memanfaatkan potensinya, kemudian Mas Haidar membawa kuliner itu sebagai sebuah potensi budaya, saya kira itu kan niat yang luhur gitu, Mbak. Jadi menurut saya keberanian dan seterusnya itu akan ketemu ya, jejaring komunikasi itu kalau kita punya niat yang luhur gitu ya, membangun entitas usaha ya, untuk bisa bermanfaat sebesar-besarnya buat orang lain. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief, terima kasih Mbak Utari, dan juga terima kasih Mas Haidar telah berliterasi di Creative Money. Dan pemirsa, siapkan masa depan dengan memulai investasi sejak dini. Bangun bisnis Anda sendiri. Jangan mudah patah, lihatlah tantangan sebagai peluang. Seperti kata Walt Disney, all our dream can come true if we have the courage to pursue them. Saya Liza Hasan, pamit, sampai jumpa.
Desa digital jadi impian di era modern seperti saat ini.